Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore atau malam. Berjumpa lagi dengan kita ya, sahabat Kinerja Channel. Di sini kita punya radio kumpo yang lama ya, seperti ini ya, Mayaka mereknya. Udah pretel-pretel ini sudah saya rapikan, sudah saya bersihkan. Ini lama banget nggak dipakai. Terus menggunakan kaset ini ya, karena udah aus seperti ini. Nanti kita modif ya, ini ada radio tip mic seperti ini ya, FM tip volumenya ini kita hidupkan ya, kita hidupkan supaya dia jalan ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe Kinerja Channel dan nyalakan lonceng notifikasinya, kita hitung ya, 1 2 3. Oke, terima kasih. Tipnya seperti ini ya teman-teman, bisa lihat tip lama banget ya, lama banget menggunakan kaset seperti ini ya, kaset boto namanya. Ini modulnya seperti ini, untuk radionya seperti ini, dalam-dalamannya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini karena kasetnya sulit, saya modif dikasih bluetooth ya teman-teman. Kita menggunakan modul bluetooth seperti ini, seukuran telapak tangan kecil ini ya. Ini mode bluetooth, nanti saya pasangkan ke sini menggantikan tip ya, tip dari radio itu ya. Kita menggunakan tip radio juga, nanti fungsi radionya normal, tapi ada fitur tambahan bluetooth seperti ini, kecil banget kan. Untuk spesifikasinya ini ya, tipenya CA6928V1 30 bluetooth ya, ini bluetooth versi 3.0 ya, PCB ya. Tegangannya 5 volt dan ground, sedangkan ini R out atau A ground. Teman-teman bisa lihat ya, seperti ini, kecil banget ya, seukuran jempol, maaf jempolnya kotor habis ngecat. Seperti ini modulnya ya, menggunakan IC berapa ini, kecil nggak kelihatan ya teman-teman. Nah itu seukuran segini ya bluetoothnya, kecil banget. Kita pasang di sini ya, hasilnya bagaimana, sistemnya bagaimana, saya rakit dulu, nanti saya jelaskan biar enak ya. Oke teman-teman, oke ya teman-teman, ini sudah kita rangkai ya, seperti ini ya pencangkokannya. Ini modul bluetooth ya, ini IC regulator penurun tegangan ya, supaya ini kan kebutuhan 5 volt ya, harus kita kasih tegangan 5 volt. Terus kita suntik di sini, kita tidak menggunakan ini tapi tetap kita pasang, tidak kita fungsikan, kita pasang, jalurnya kita putus di sini tuh teman-teman bisa lihat. Nah, jalurnya kita putus di ujung sana, di sini ada pemilihan tegangan, tegangan kita rubah, kita balik ya. Nah, kita harus cari posisi tengah untuk memindah radio dan bluetooth. Ini tip ini saya fungsikan bluetooth ya, kalau radio tetap fungsi untuk semuanya, sistemnya fungsi. Untuk kontrol ini enggak kita gunakan, kita matikan ya, seperti ini ya. Kita cangkok ukurannya segini ya teman-teman, ukurannya segini untuk modul MP3-nya, modul bluetooth-nya sudah kita jelaskan tadi, untuk fungsi-fungsinya, tipenya, bluetoothnya. Ini sudah kita cangkok di sini ya, ya kita cangkok, kita carikan ke inputan amplifier pemindah antara radio sama tip ya, kita carikan di situ. Selanjutnya kita coba ya teman-teman, kita tancapkan. Nah ini nyala ya, kita putar radio dulu. Ini ya, bunyi ya, sudah kita bersihkan, kita rapikan. Ini radionya fungsi ya teman-teman. Radionya fungsi normal. Terus selanjutnya kita tip ya, ada suara ting ting gitu ya. Terus selanjutnya kita nyalakan bluetooth ya, kita nyalakan bluetooth.
Nah, langsung connect ya. Dia namanya Creata 3.0 Bluetooth. Sudah terhubung ya, teman-teman. Terus kita carikan lagu YouTube aja ya, biar enggak kena copyright. Lagu YouTube. Ini kenceng banget ya. Bisa ya, teman-teman. Jadi teman-teman punya tip lama, kita manfaatkan tip lama itu menggunakan sebagai ditambahi Bluetooth. Yang banget ya. Kenceng ya, teman-teman. Sangat mudah ya. Ini radio-radio lama. Kita suntik Bluetooth seperti ini. Jadi untuk enak ya, kunci ya, teman-teman. Cara menyangkutnya di sini, kita cari inputnya, ada inputan. Jadi tip lama banget ya, tip lama. Jadi untuk Bluetooth kita cangkokkan, jadi bisa ya menggantikan kaset itu ya, atau kaset botol. Kenceng ya, teman-teman. Mudah sekali, cara pemasangannya juga simple, rapi. Normal. Seperti ini bentuknya. Oke ya, teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe Binaja Channel dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat updatean video dari kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binaja Channel, mantap.